8 desa di Kabupaten Bandung menjadi tempat gelaran seni budaya bedas berdaya. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Kepala Bidang Kebudayaan Disparbud Kabupaten Bandung, Haji Cuncun Anggraini Handayani, menyebutkan gelaran budaya bedas berdaya ini didasari dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2022 yang terrealisasi tahun 2023. Gelaran seni budaya tersebut menurut Cuncun sekaligus sebagai sosialisasi Perda nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pemajuan kebudayaan. Desa Sukamenak dan Desa Nanjung menjadi tempat penutupan rangkaian gelaran seni budaya bedas berdaya dengan tema Bangkitkan Ekonomi Melalui Ragam Budaya. Jika di Sukamenak, rombongan kabid, camat, dan kepala desa disambut upacara adat lengser dengan kalungan bunga dari para penari, maka di Desa Nanjung disuguhi berbagai pertunjukan kesenian, di antaranya pagelaran seni Sunda pencak silat, musik kolaborasi etnik modern, jaipongan, pagelaran wayang golek dalang cilik. Di antara pagelaran kesenian tersebut, yang paling memukau adalah pagelaran tari oratorium dari Yayasan Putra Mekar Pajajaran, bercerita tentang kebesaran budaya Indonesia yang tak kalah oleh budaya dunia, juga tentang kreativitas seni di Kabupaten Bandung dengan bedasnya.